Dalam pada itu, seramai 8 individu dinobat pemenang anugerah Perdana Belia Negara 2019 bagi 5 kategori berbeza. Pengiktirafan sebagai penghargaan di atas sumbangan mereka terhadap pembangunan belia di negara ini. Kategori lelaki dimenangi B. Ravichandran dari Negeri Sembilan yang kini Ketua Pegawai Eksekutif DOE Training and Consultancy. Manakala naik Presiden Wanita Gerakan Belia Kebangsaan Rose Fazlin Abdul Rahman bagi kategori wanita. Masing-masing penerima hadiah wang tunai RM20,000 berserta piala dan sijil yang disampaikan Perdana Menteri. Anak-anak muda yang di luar sana, platform telah disediakan oleh kerajaan. Pertubuhan belia, agensi-agensi, banyak agak program-program di bawah kerajaan ini manfaatkan sepenuhnya supaya kita boleh maju ke hadapan, bukan saja maju secara individu itu sendiri tetapi secara keseluruhannya dalam organisasi yang kita bawa bersama. Nasihat saya kepada semua belia, kita berusaha. Kita tahu wanita, kadang-kadang kita antara kita mungkin kita rasa kita terlalu ke belakang, tapi dengan adanya wanita sekarang, kita masih ke depan dan makin ke depan. Itulah kejayaan wanita, kita kena usaha dan teguh gigih untuk bersama dalam platform belia yang ada. Pemenang Tilawah Al-Quran Antarabangsa 2019, Nur Farhatul Fairuzah Panut, dan pemegang rekod buku Malaysia berstatus OKU, Azrul Has Hasrullah Matsah, diumumkan sebagai pemenang Anugerah Khas APBN 2019. Turut diumumkan pemenang Anugerah Emas Remaja Perdana, Dailami Daniel Matno, dan tiga pertubuhan belia terbaik 2019.